Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Denny Kece. Dan pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa kita akan mereview dan juga menonton bersama sebuah film pendek horor ya teman-teman semua. All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Ya, film pendek horor yang akan kita tonton kali ini berasal dari Pilot Films ya. Judulnya adalah Behind, a Short Horror Film. Diupload pada 20 Januari 2015, sudah cukup lama ya teman-teman semua. Dan sudah ditonton 47.600 sekian kali ditonton ya. Di sini tidak dijelaskan film ini seperti apa. Saya juga tidak tahu ini channel dari Indonesia atau dari mana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung reaksi aja nonton film ini bareng-bareng teman-teman semua. Kayaknya sih menegangkan ya, karena menceritakan seseorang yang mungkin dihantui dari belakang, mungkin ya teman-teman. Oh, dari Jepang. Dari bahasanya ya. Nah, langsung pada intinya saja teman-teman semua. Dari belakang, ya kan? Coba teman-teman bayangin semua ya, kalau kita lagi di rumah sendirian ya gitu kan. Nah ini, padahal ini tadi cewek ini lagi ngetik ya, ternyata pas ada pintu terbuka di belakangnya, tahu-tahu muncul webcam. Dan mouse-nya nggak bisa digerakkan. Lihat, pintunya terbuka lagi dong. Gak ada apa-apa lagi. Wanjir, ngeri gak tuh? Padahal gak ada apa-apa loh. Coba kita bayangin kayak gitu, tahu-tahu dari belakang kan. Brengsek bener itu. Dan masih terbuka webcam ya. Ini hal yang aneh teman-teman semua. Wah, di sebelahnya dong. Wuh.
Ini ngeri sih. Maksudnya kita kebawa suasana gitu kan. Coba bayangin pas kita lagi mainan komputer gitu, tiba-tiba pintu dari belakang kebuka sendiri, nyala webcam sendiri, dan saat kita lihat webcam itu, dari belakang ada sesosok ya. Sesosok atau seikat itu nggak tahu saya. Wah ngeri ini. Oke bagus sih secara keseluruhannya. Dia menceritakan seorang gadis yang tinggal sendirian di rumah, kemudian terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Ini by the way durasinya cuma 4 menit dan cukup menghibur ya teman-teman semua. Ini channel dari Jepang sepertinya. Oke, mungkin sekian dulu reaksi video kali ini ya teman-teman. Setelah 2 hari saya nggak reaksi video karena ada kesibukan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam reaksi video kali ini. Kita akan berjumpa di video lain esok hari ya teman-teman semua. Sampai jumpa.